Inilah aku, Repina. Aku adalah seorang siswi SMP Negeri 2 Prabu Muli. Kata orang tuaku dan juga temanku, aku memiliki sifat yang sangat keras dan pendendam. Karena dari dulu sampai sekarang, aku memiliki dendam dengan seorang siswa yang membuatku sakit hati sampai sekarang. Mungkin inilah saatnya untuk aku melampiaskan kekesalanku padanya. Karena aku tidak tahu setelah ini dia akan memilih masuk SMA mana. Dia seperti angin lembut yang menggoyahkan setiap helai perasaanku. Aku belum tahu sampai kapan rasa ini akan terus tumbuh. Rasa yang begitu bergemuruh, rasa yang membuat hati peluru. Kemana kau pergi, cinta? Perjalanan sunyi, engkau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati, cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja. Pagi cantik. Pagi-pagi lah kumpul nih. Biasa nak ngomong ke kita tentang perpisahan itu nah. Kenapa Pinrai kau ni cari teko-teko lo itu? Biasa lah es, pagi-pagi ngelacut pandang alam. Bikin panas mata weh. Bila-bila juga apa, siap kami nih? Ay sabar es, kita sudah ke perpisahan dulu. Ya sudah kau masuk kelas dulu weh? Ya. Kamu apa belum masuk? Apa-apa. Ya sudah barang ambil ke kelas. Ayo. Ayo. Ku takkan pergi meninggalkanmu sendiri. Kau tahu tak? Agung tu. Lemahnya jadi Agung tu. Segala betina di SMP ini diembat juga lo. Kita dapat yang jahat-jahat galo. Emang dari dulu dia tu ngasal ke mana itu tu. Sengak nian budaknya dengan kita. Cak kegantengan nian dia tu. Sewajarnya PS kita nih jingok dulu mau mana kita nih railo pandir kalau railo pandir wajar baik dia dapat betina cantik mau mana dia kayo rainya ganteng mobil ado mau mana kau nih cak mela dia nian jo ngapo woi jangan belagu nah dengar ke cerita aku dulu eh sebenarnya aku nih dari dulu galak sama dia tuh galak sama siapa kau jang Alipa yang tidak berkacamata tuh no kau yang sama dia tadi iyo sama Agung tadi iyo Agung ni memang nian dari dulu dia aku galak sama ini dia galak sama ini aku galak sama itu dia galak sama itu memang minta anu kenian budak itu kita masuk lah beh lonceng lonceng kali beh kita melantak ini sudah biasa diriku ditinggalkan diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta menyakitkan tapi tak kurasakan ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun kapanpun itu karena ku slow sungguh tetap slow, santai, santai. Jodoh gak akan kemana. Pak, aku ke kelas dulu ya. Kaget istirahat, aku tunggu di pondok baca. Agak balik jadi kenapa. Baru ibu masuk, kalian rame. Apa yang kalian bicarakan? Bicarakan apa, Nana? Rame nian. Tadi tuh, ini bu lagi bicarakan tentang
pembulian Audrey yang lagi viral sekarang. Oh iya, itu lagi viral sekali ya tentang Audrey ya, di baik di dunia internet ya maupun di televisi kan lagi tenar-tenarnya ya tentang pembulian Audrey. Bagaimana menurut kamu itu? Apa yang terjadi dengan Audrey? Siapa yang dipersalahkan di sini? Tentang memperebutkan cowok. Ya, pacar masih sekolah nanti dulu nak, cowok-cowokan, cewek-cewekan. Ya. Masih panjang perjalanan kalian. Nah, Ibu minta jangan sampai ada pembulian di sekolah kita. Itu bukan mencerminkan seorang pelajar. Ya. Jangan sampai terjadi. Kita sama-sama semuanya itu sama di sekolah ini. Kalau seperti itu bagaimana? Itu juga berkaitan dengan agama kan? Iya. Agama apapun juga melarang untuk seperti melakukan perbuatan itu. Jangan sampai terjadi melakukan tindakan perbuatan seperti itu. Yang berkaitan juga dengan pelajaran apa? PKN, ya kan? Kalau pelajaran PKN apa dia? Moral. Pendidikan karakter. Kalian ini siswa mempunyai karakter, ya. Sekarang ini kita pendidikannya pendidikan karakter. Jadi karakter kita harus yang baik, mencerminkan sikap yang baik. Oke, itu saja pesan Mam mengakhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mungkin cah inilah cara membalas kedendam yang Alifah. Aku jatuh cinta untuk kesekian kali. Baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Tak seperti sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar ulayan belayan. Oke, kayak gitu biasanya ada muncul kayak caknya lagi majak-majak iya. Agak bentar lagi paling datang juga. Yeso, gawenya ada? Iya, gawe lamo. Nah itu mereka dateng. Woi, pas CS. Woi, dari mana woi? Oh yes, caknya setelah aku nonton video Audrey itu terinspirasi juga aku nak cak itu. Cak mana menurut kamu? Eh kalau jangan pin kau, gak terbuang. Yo pin, siapa yang tanggung jawab? Resikonya tuh besar. Kalau terbuang kau dari SMP ini. Menaku laju baik. Nah laju baik. Ay menaku laju kelan ya, nah luat pulau nyengok dia tuh. Laju kelan. Sepakat. Sepakat. Sedalam ya. Betos. Yuk, doa deh ya. Yeay. Ayo salah kau. Ayo situ baru. Kau di ke rumah Jojo tadi. Tunggulah aku nyari bantuan sama minum. Tunggulah sini kau. Kau ingat dengan aku?
Kau tahu nak gara-gara kau, aku jauh dengan Agung. Tahu kan kau berapa tahun kami kawanan? 3 tahun, Pak. Dari kelas 7, 8, 9. Itu 7, 8, 9. 3 tahun. Jauh aku oleh aku. Oleh kau. Oleh kawan-kawan. Habisilah budak ini. Terserah nak kau pedih aku. Sini kau. Sini kau. Elok kami. Maaf, maaf. Elok kami. Maaf pak aku kawan-kawan, kalau memang kamu galak sama Agung, ambillah jangan apa-apa ke aku. Apa sih kau? Maaf. Maaf. Hmm? Ini kata kau maaf ah? Maaf ini. Mana kau cuma tanya? Ini. Anu kau? Ini kan? Nggak usah nangis. Usah cengeng. Cengeng gina hidup. Baru cak ini bela nangis kau cak mana pindah 3 tahun. Bayangkan. Rasa ke? Inilah balasan aku selama 3 tahun. Sakit hati, yuk. Sakit hati. Alifa, Alifa. Pina, Pina, apa Pina? Pina. Alifa, mati Pin. Pina, Pina, cak mana ini Pina? Pin, Pin, Pina. Tinggal kebe, Pina kebe, Pina kebe, Pina kebe, Pina kebe, Pina kebe, oi. Tunggu aku, bodoh aku ini. Pak, ngapa, Pak? Siapa yang ngenuk kau? Pak. Pa, bangun pa, dek, dek. Selamat tinggal kasih.